Halo para pecinta biografi, hari ini kita akan membahas biografi R.A. Kartini. Pastikan kalian menonton sampai selesai, agar lebih mengenal pahlawan nasional yang satu ini. R.A. Kartini, berasal dari Jawa Tengah, lahir tanggal 21 April tahun 1879 di Jepara, Jawa Tengah, meninggal tanggal 17 September tahun 1904 di Rembang, Jawa Tengah, meninggal di usia 25 tahun, dimakamkan Bulu, Rembang. Riwayat singkatnya, Raden Ajeng Kartini merupakan seorang pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Melalui surat-surat yang ia kirimkan kepada temannya seorang Belanda Stella Zehandelaar, dirinya aktif menceritakan bagaimana terbelakangnya perempuan-perempuan Jawa. Kartini ingin mengangkat derajat kaum wanita melalui pendidikan, agar mereka memperoleh hak yang sama dan kecakapan yang sama seperti kaum laki-laki. Karena itulah Kartini dianggap sebagai pelopor emansipasi wanita. Kartini menganggap bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan wanita sebagai makhluk yang sama, hanya bentuknya yang berbeda. Karena itu, kedudukan mereka tidak boleh dibeda-bedakan. Kartini yakin bahwa wanita memegang peranan penting dalam kehidupan suatu bangsa seperti ditulisnya dalam salah satu suratnya. Semasa menjalani pingitan, ia aktif membaca buku-buku. Salah satu buku yang semakin membuka matanya ialah buku Minebreven, karangan Multatuli. Ia juga membaca buku-buku N.Y. C. Gukop yang menguraikan perjuangan Hilda van Swillender membela hak-hak wanita di negeri Belanda. Kartini mendirikan sekolah bagi gadis-gadis di Jepara. Muridnya hanya sebanyak 9 orang, terdiri atas kerabat atau teman-temannya. Pelajaran yang diberikan meliputi menjahit, memasak, menyulam, dan bahasa Jawa. Nah itulah biografi dari R.A. Kartini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.